Aduh, kenapa lagi di motor nih? Hey. Kenapa, Bang? Aduh, Bang, datang nih macet motorku, Bang. Enggak tahu apanya yang rusak nih, Bang. Aku ceklah dulu ya. Iya. Tapi kayaknya berat motormu nih, soalnya motor tua. Gitu ya? Heeh. Iyalah. Abang periksa lah dulu. Iyalah, besok lah ke sini. Besok sore, ya. Sore ya? Iya, iya. Iya. Aduh, gimana lagi cari uang ini? Buat biaya motor nih. Banyak lagi pakai nih biaya motor ini uang. Aduh. Wah, bagus aku ke keramba lah. Pinjam uang si Lana atau si Zakir. Keramba aja. Kenapa harga kepiting belum naik-naik ini? Mana kreditan masih banyak yang harus dibayar. Kebutuhan pokok di rumah. Aduh, menipis. Hai, mudah-mudahan lah si Lana mau kasih pinjam aku uang, Bah. Kalau si Zakir, enggak mungkin lah. Mau ngapain kau, Lana? Lagi duduk aja ini. Anu, Lana, nih, ay. Apa? Aku lagi anu, Bah. Lagi butuh bantuan. Kenapa lagi, Bang Jo? Kayaknya berat sekali bawa masalahmu. Itulah, aku butuh tambahan uang, Bah, buat perbaiki motor. Motorku tuh yang besar tuh rusak. Maafin nih, Bang Jo ya, sebelumnya belum bisa bantu untuk perbaiki motormu. Karena kemarin hasil kepitingku juga cukup untuk kebutuhan keluargaku saja. Coba kita minta tolong dulu ke Zakir. Aduh, itu lagi lah nah masalahnya. Mau kasih Zakir kasih pinjam aku uang, karena sering aku buat dia jengkel, sering buat dia marah. Coba dulu lah, Zakir tuh orangnya baik. Tes dulu, kemarin hasil kerambanya lumayan, Mbak, lumayan banyak. Tes lah dulu, pinjam. Oh begitu ya? Pinjam lah dulu. Bentar lah, aku kesana dulu ya. Okay. Minta bantuan si Zakir, coba tuh dia mau dikasih, kan? Lah. Itulah. Okay. Sana dulu aku lah. Iya. Woi Zakir, lagi sibuk kayaknya kau nih Zakir. Aku sibuk nih, banyak kerjaan nih. Banyak perlu bantuan tenaga kak Zakir? Aku bantu kak Zakir. Masalah, aku bisa bantu sendiri juga. Tambahin bayinya ini. Ada maunya ini orang ini. Aku mau pinjam uangmu, bisa kak ya? Pinjam. 1 juta aku pinjam buat perbaiki motor. Bisa aja, ada syaratnya. Apa lagi syaratnya Zakir? Terserah mulai Zakir, ada syaratnya kak? Nggak ada kak. Yang penting kau pinjam aku uangmu ya. Iyalah, oke. Okay. Terima kasih banyak ya bos ya. Sudah pinjamkan aku uang. Ingat, 1 juta ya kau pinjamkan aku. Oke lah, aku ketemu celana dulu ya. Dadah Zakir. Zakir. Bagus lagi motorku Zakir. Emang kau baik hati Zakir. Gimana Bang Jo? Sudah dapat pinjaman dari si Zakir? Alhamdulillah sudah bro. Dikasih pinjam aku 1 juta sama si Zakir. Alhamdulillah, betul yang ku bilang. Gimana kan si Zakir itu orangnya baik. Coba tadi aku kasih tahu si Zakir. Itulah. Jadi aku langsung kesana pinjam uangnya kan. Alhamdulillah. Wah, lagi ngobrol apa ini anak muda ini? Kayaknya ada yang senang saya lihat ini. Ini nih Bang Jo ini, dia lagi butuh uang. Dia minta bantuan ke aku. Cuma lagi gak ada uang, belum bisa bantu aku. Jadi saya alihkan ke si Zakir. Alhamdulillah. Si Zakir dia kasih pinjaman ke Bang Jo, makanya wajahnya berseri-seri. Oh begitu rupanya. Iya. Lagi senang Bang Jo dipinjamkan uang oleh Zakir. Iya. Jadi begini Bang Jo, ingat kalau lagi uangnya orang, jangan lupa dibayar ya. Oke Bang, nanti aku kembali tuh si Zakir tuh. Oke lah ya. Oke. Abang jalan dulu ya. Oke Bang Haris. Hati-hati Bang. Hei Zakir, sudah selesai kerjamu kah? Alhamdulillah. Mas Zakir, selesai sudah kerjaanmu? Alhamdulillah. Kerja keras memang kau. Nanti lagi dulu bang Jo. Apa lagi bos Zakir? Bang kita dulu air bang Jo. Itu lah air itu Zakir dekatnya di situ. Masa kau suruh lagi aku tuang airmu? Tak mau
kawan kah? Iyalah. Nih, tuangkan ku air. Bos. Udah kah? Kejapnya. Ambil HP dulu, bah. Taruh sini. Headphone. Wow. Bang, yo, ini lo. Ada angkat nih HP gue. Apa lagi, bos? Apa lagi? Mana handphonenya? Angkat dulu. Taruh sini. Itu lah kira HPmu tuh di depan matamu tuh HP tuh. Ngusir lagi urusan. Yalah. Siapa itu? Boy, bos kepiting nih. Oh iya, kepiting. Alamatku. Ada kasih nomornya. Oke. Okay. Siap. Nanti ke sana. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue kerjain lagi si Bang Jo. Kir, jekir. Aku tes aja Bang Jo ini. Oh, kau tes aja? Oh, iya. Kau ini jekir serius kau juga menyimpan aku uang? Mau betul perintahmu dari tadi sama aku? Beliau aku ditelepon tadi Bang Jo. Aku mau ambil uang sudah Bang Jo. Eh, mau aku di baterai aku ini. Aduh. Bang Jo, sini dulu kau Bang Jo. Apa lagi jekir, eh? Tolong kan bawa cas yang dulu situ. Itu nak kira apa yang mau dekatnya sama tempat cas itu tinggal kau cas aja pak. Dekatnya. Kamu uang kah Bang Jo? Nih, jalan. Hei, kalau bukan karena motorku yang harus perbaiki. Malah aku mau pinjam duit dengan cara seperti ini. Menderita, dikerjain terus. Jangan-jangan kau cuma ngajarin aku nih takir. Terus pun nama kau seminjam aku uang. Serius ya aku nih, ini adalah syaratnya. Oh, ini pada syaratnya takir. Berarti sudah aku kerjakan semua syaratnya tuh takir? Ya, sudah. Biasa aku kat uangnya. Oke lah takir ya. Aku mau pergi dulu, mau ngecek motorku. Yang penting kan sudah aku pastikan kau kasih minjam aku uang. Oke? Terus dulu bos. Oke lah. Aku ngecek motor dulu bos ya. Ya, oke okay, bro. Oke, okay, Zakir. Oke, okay, thank you. Hey, Zakir. Kalau ngasih pinjam uang ke orang, bukan begitu caranya. Sama aja kok mengerjain. Ada cara yang lebih benar. Cara benarnya mana? Caranya yang benar, pinjamkan tanpa ada syaratnya. Kalau begitu caranya, kau tidak ikhlas meminjamkan uang. Bukan begitu? Oke okay, lah, aku ngerti. Zakir, ini waktu sudah mau sore nih. Bagus kita pulang ke rumah.